Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saat ini Kang Rahmat berada di Curug Ciberem di kaki Gunung Gede Pangrango. Alhamdulillah tadi berangkat dari rumah pagi jam 6, kemudian kumpul bersama teman-teman, dan alhamdulillah jam 12 lewat 10 sampai di air terjun ini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan tadi banyak tanjakan-tanjakan. Untuk itu maka harus mempersiapkan yang namanya fisik. Dan sejatinya kehidupan ini penuh dengan yang namanya perjalanan. Ada orang yang sedang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Ada orang yang sedang menempuh perjalanan ke gunung, dan tujuan orang mendaki gunung itu bukan puncak gunung sebenarnya, sahabat. Lalu apa? Tujuan orang mendaki gunung adalah bagaimana supaya bisa selamat kembali ke rumah masing-masing. Coba sahabat tanya kepada para pendaki gunung, benar tidak? Benar enggak bahwa tujuan para pendaki adalah bagaimana supaya bisa selamat sampai ke rumah masing-masing? Dan hidup ini sejatinya adalah perjalanan. Kita semua walaupun kelihatannya diam, sebenarnya kita sedang berjalan. Berjalan kemana? Berjalan ke kampung akhirat. Ya. Orang tidak selamanya ada di alam dunia. 50 tahun yang lalu kita ada di Indonesia. 50 tahun yang lalu, maaf, kita ada yang belum ada di Indonesia. Dan 50 tahun yang akan datang, tidak ada jaminan kita masih berada di Indonesia atau masih berada di bumi yang Allah kasih ini. Bisa jadi kita sudah pindah ke alam yang lain. Maka sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini sejatinya adalah perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan menuju kampung akhirat. Ya. Jadi kematian seseorang itu bukan akhir segalanya. Ketika di alam dunia, dia sedang berjalan hari-harinya menuju ke kematian, betul. Tapi setelah kematian itu, justru ada lagi perjalanan-perjalanan berikutnya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi Kang Rahmat beserta sahabat-sahabat yang lain, berjumlah 17 orang, ya, ditambah Kang Rahmat ada 18 orang, berjalan ke sini membawa perbekalan bermacam-macam. Ada yang bawa jas hujan karena antisipasi, siapa tahu di jalan nanti turun hujan. Karena sudah mafhum kita bahwa di gunung seperti sekarang ini acap kali turun hujan. Ada yang bawa makanan dan kita berbagi tugas. Ada yang bawa nasi, kemudian ada yang bawa lauk, bermacam lauk ya. Ada jengkol goreng, kemudian ada teri, ada sayur asam, dan berbagai macam jenis lauk lainnya. Kita berbagi. Nah, di dalam perjalanan sampai ke curug ini saja, sampai ke air terjun Ciberem ini saja, banyak perbekalan yang dipersiapkan. Ya, bekal makanan tadi, jas hujan supaya tidak kehujanan. Apalagi sahabat, kita nanti akan, ya, bukan nanti, sekarang pun sedang persiapan bekal. Kita nanti akan sampai ke kampung akhirat. Kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pulang kampung saja ya, ke puncak ini saja, ke tempat air terjun ini saja bekalnya banyak. Apalagi kita akan pulang ke kampung akhirat, menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya bekalnya lebih banyak lagi. Kita terkenal dengan tradisi pulang kampung kalau lebaran, ya kan? Itu banyak bawa barang, suami istri, anak, semua membawa perbekalan masing-masing. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa kardus dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk berbagi kepada keluarga di kampung. Itu padahal akan kembali lagi ke kota. Membawa bekal yang sedemikian banyak.
Apalagi sahabat, kita akan pulang ke kampung akhirat dan tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Perjalanan pulang kampung, perjalanan sampai ke air terjun ini, itu butuh bekal yang tidak sedikit tentunya ya. Apalagi pulang kampung pun tidak sedikit orang yang tinggal di luar Jawa, misalkan dia merantau ke Pulau Jawa, ketika dia akan pulang ke kampungnya, dia bawa bekal yang banyak, padahal dia akan kembali lagi ke Pulau Jawa. Maka sahabat, kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipaksa untuk pulang kampung ke negeri akhirat. Karena negeri akhirat ini panjang sekali, lama sekali perjalanannya, maka kita harus bawa perbekalan yang lebih banyak lagi. Apa bekalnya? Kalau di dunia kita bekalnya adalah harta, uang, makanan, ya, dan kebutuhan-kebutuhan kita lainnya. Tapi kita kalau ke kampung akhirat, bekalnya adalah iman dan takwa. Sekarang kita tinggal introspeksi. Sudah sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah setakwa apa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah berpesan di dalam Al-Qur'an, Allah katakan apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Lalu apa saja kriteria atau ciri-ciri orang yang bertakwa? Insyaallah akan Kang Rahmat kupas, akan Kang Rahmat bahas di video-video Kang Rahmat berikutnya. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya takwa itulah yang akan membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna, sesungguhnya, di situ ada penguat ya, akramakum, orang yang paling mulia ya di sisi Allah adalah atqakum, bukan orang yang banyak harta. Banyak harta baik manakala hartanya digunakan untuk menolong orang banyak ya. Bukan orang yang berilmu. Orang berilmu pun baik manakala ilmunya digunakan untuk mengajar orang banyak. Tapi yang paling mulia di hadapan Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.